dari kepada Mesa Imad Senaga. Poin Mas Senaga, Miguel Ansia, terjadi perputaran bola, terjadi dan biar kota penalti dan tidak tersidak pemirsa. Bagaimana perputaran bola antara Ahmad Cuprianto dengan Andri Tani Ardiasya. Dan kembali kita lihat drama terjadi, bukan gelora, banjir, lautan api. Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam hari ini dan syukur diberikan oleh Ahmad Cuprianto. Nofri Setiawan tadi ya berharap harus cemas kita saksikan seluruh penonton sedang lama. Dorong kembali bola kepada diangkat Rohican. Rohican kembali, kita lihat dua pemain di luar diri Rohican. Umpan kembali dari Lecalu, dari Lecalu, dan gol! Luar biasa bagaimana Ramdhani Lecaluhu melakukan comeback bagi Persija Jakarta. Inilah dia partai besar, partai akbar, partai klasik yang saling jual beli serangan, saling mencetak gol satu-satu. Persib Bandung dari Persija Jakarta di depan jutaan penonton dan juga ribuan penonton yang hadir di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penonton menyaksikan laga malam hari ini. Bagaimana partai besar ini akan tampaknya segera berakhir. Dan tampaknya kita lihat sudah habis pertandingan antara Persib Bandung dari Persija Jakarta. Akhirnya rekor satu kali. Memang harus sedikit galak ya, bukan apalagi brewok dia. Ardi Idrus kembali gagal. Oh, kita lihat pemirsa, Gozali Siregar dengan Ismet Sofyan terlibat adu mulut. Ya, inilah dia partai rebutan bola sekali dan Ardi Kusuma juta. Tapi kita lihat challenge yang sangat bersih dari Bojan Malisic. Tanpa kompromi ya, Bojan melakukan tackling. Ayo, ini tentunya Ismet memiliki keeper yang akurat ya. Ya, lagi-lagi peluang dan shoot yang juga dilakukan. Oh, Bauman mendapatkan umpan kali ini justru pada Basha Jepret.
kemenangan yang kita lihat tadi dari para pemain Persib Bandung. Tandukan dari Jamerson yang membuat skor berimbang 1-1. Ancang-ancang kali ini, cep-cep-cepret! Yang luar biasa, konsentrasi Andri, konsentrasi Bowman, cep-cep-cepret! Gol! Asup lagi, Persib Bandung 2, Persija Jakarta 1. Pertandingan sendiri, sudah lakukan melengkung, cepret! Again, lagi dari set piece yang tak bisa dibendung. Sebuah cross kalau tadi dari Renan, sekarang dari sisi kanan ada Ismet. Dan heading dari belakang, gerakan kagak kelihatan tadi yang dilakukan oleh Roy Chan, membuat masuk lagi dan membuat pertandingan berimbang lagi. Persija 2 menyamakan kedudukan, Persib 2 dalam tangan. 93, 30 detik. Peluang lagi kali ini, cep-cep-cepret! Juga membalas apa yang dia lakukan ketika lolos atas penjaga seorang Jamerson, dan dia mencetak gol dengan kepala di detik akhir babak kedua setelah tadi Jamie di detik akhir babak pertama dramatis. Selamat malam para pendukung, para pemotoh dari Persib Bandung, selamat malam Jackmania dan juga pencinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Pertandingan yang dinanti-nantikan, pertandingan yang ditunggu-tunggu di PLG. Memanaskan kakinya dia, ada yang dilakukan, jepret, jepret. Oh, peluang yang hampir saja menjadi catatan di menit. Oh, jepret, dua tendangan pembuka yang disajikan para pemain Persib Bandung, membuka pertandingan dengan sangat luar biasa. Bender buat pertama dari Persib Bandung, kita lihat dari Matok yang mengambil tendangan bebas, dan memang kita melihat ada Jakarta terus mencoba ditutup oleh Andi Lidus. Balikan pada penjaga kolam, mendapat kanan, Marco Simic hampir lagi menegangkan menit-menit awal ini. Hampir saja blunder dari Ceja, kita lihat back pass dari Ardi terlalu lama tadi, kontrol yang tidak baik dan hampir saja diberikan kepada Rashid, angkat ke laut dengan bola melanda dan kepada Wanderlust, coba dikejar, ada Andri Tani di sana yang mengamankan bola, lemparan bagi Persib Bandung. Ya, cukup beresiko dari Andri Tani, apa-apa-apa-apa itu melamaran sekarang Marco Mota. Rico Simanjuntak, Rico lolos kali ini, Rico Simanjuntak mengangkat bola, jabret! Lagi sekarang, Bang Simic gacor! Buset! Tendangan yang bisa dilakukan oleh Rico Simanjuntak mampu menghasilkan Marco Simic melakukan heading super beyond. Pindah! Ya, Rico Simanjuntak berkali-kali memang
Bandung sekali dan ternyata wasit Apris Manarenda sudah meniup peluit pajak pertandingan berakhir. Persib Bandung dihentikan unbeaten record dalam 7 kali menang dan 4 hasil imbang dalam satu kekalahan atas Persija Jakarta. Dan Persija Jakarta dalam 3 pertandingan terakhir 1 kali kalah dan 2 imbang mendapatkan kemenangan terhadap rival sejatinya Persib Bandung, sebuah kemenangan yang tampaknya akan menjadi momentum bagi Persija nanti dan juga Baik, selamat malam pemirsa. Kita sudah tersambung dengan Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Farid Kitabah yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini. Salah satu FIFA referee yang dimiliki oleh Indonesia dalam El Clasico Indonesia. Ada dua kapten tim Fred Butuan, Nick Kuiper dikawal tadi ada serangan muncul dari sebelah kiri tapi ditunggu ternyata oleh Victor, ragu-ragu dia dan coba lagi kita lihat Andri Tani berusaha untuk mengambil bola dan menghasilkan lemparan saja bagi Fred. Coba diangkat, jebret! Masuk Mangprang Super Bion Kandang Pinta Silva yang tadi saya katakan sudah mulai mocer, sudah mulai bisa mencetak gol demi gol. Kali ini merayakan dengan tarian-tarian dan luar biasa saat terjadi tendangan penjuru. Sucipto maju sekarang, makan Konate! Gol! Sebuah tendangan langsung yang coba dilakukan oleh Makan Konate. Biasanya juga bisa jadi super sub. Dan kali ini, tendangan lagi dari Amin Jabret! Ini yang bagi Rigo Sumanjulkan untuk Persija Jakarta menuju pada Makan Konate. Makan Konate, Jabret! Kita masih seperti menit 20 ini. Sudah diangkat! Lepas! Jabret! Masuk! Masuk lagi dan dia lagi! Kang David dan Silva yang dalam komentar sebelum pertandingan di wawancara yang begitu menantikan pertandingan malam hari. Betul, kita tahu pertandingan besar ya. Besar sekali. Semua menantikan pertandingan ini. Dan wasit Farid Kitabah telah menyetujui pertandingan tanda berakhir. Saya minta teman-teman di belakang saya, Persib Presiden juga menjabat tangan. Ini juga Anda yang ada di sosial media. Kita saling